Salam jumpa kembali teman-teman Bapak Ibu sekalian di mana saja berada. Kembali lagi kami hadir informasikan bahwa pada tahun 2024 ini Kementerian Perhubungan RI kembali mengalokasikan anggaran untuk pembenahan atau peningkatan salah satu bandar udara di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur, yakni Bandar Udara Franse Damomir yang ada di Kabupaten Sika. Dan ini item yang akan dikerjakan di Bandar Udara Franse Damomir. Yang akan dikerjakan pada tahun ini, Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran sebesar 29 miliar rupiah dengan item pekerjaan antara lain pelapisan runway bandara, taxiway, selanjutnya apron untuk peningkatan daya dukung termasuk making tahap 1 paket, dan ini kami tampilkan item keseluruhan pengerjaan peningkatan Bandar Udara Franse Damomire pada tahun ini, yakni studi penyusunan rencana induk Bandara Franse Damomire sebesar 1,5 M, kemudian pengadaan freight tractor sebesar 650 juta, pelapisan runway, taxiway, apron, dan daya dukung termasuk marking sebesar 29 miliar rupiah, serta pengawasan pengerjaan 750 juta.